sekarang Tian Mingzi sudah mati, tidak ada alasan bagi Mo Brightmon untuk menyembunyikan dirinya. Selain itu, karena Lin Ming adalah orang yang dipilih oleh kakak perempuannya, dia layak atas kepercayaannya sepenuhnya. Melepas cadar, Mo Brightmon mengungkapkan penampilannya yang cantik. Dia tampak seperti wanita muda, mengenakan korset yang pas dari Marvel Blue Nation. Korset ketat ini pendek dan memikat, menyajikan kontras sempurna dengan lekuk tubuh wanita. Mo Brightmon mengenakan rok berwarna delima, merah tua seterang bunga mekar penuh. Kasa terbungkus bahunya, memberinya aura rahmat. Mo Brightmon suka menari. Ketika dia menari mengenakan pakaian istana merah ini menyoroti pinggang ramping dan sosok rampingnya, membuatnya tampak dipenuhi dengan rasa tak berujung. Ini benar-benar sudah lama, sejak aku melepas cadar. Mo Brightmon menghela nafas, karena Tian Mingzi dia tidak punya pilihan selain hidup dengan hati-hati. Dia tahu bahwa Tian Mingzi selalu mencari petunjuk tentang keberadaan Magic Cube, dan terlepas dari saudara perempuannya sendiri, keduanya adalah objek yang secara khusus difokuskan oleh Tian Mingzi. Dengan demikian, bahkan di dalam Jalan Asura, Mo Brightmon telah menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi di balik identitasnya sebagai seorang pembunuh. Miss Brightmon, aku ingat bahwa Miss Mo mengatakan manual Tyrant Surgawi di tangannya hanya sepotong sisa yang termasuk delapan gerbang tersembunyi batin. Dari mana asal bagian di tanganmu? Lin Ming sudah lama memiliki pertanyaan ini di benaknya. Jika manual tiruan Celestial Feather Holy Lens, tanah awalnya awalnya lengkap dan dia memiliki bagian delapan guides tersembunyi sementara darah bulan memiliki sembilan bintang dari bagian istana Dao, maka Lin Ming akan berpikir bahwa bulan darah adalah Mo Brightmon dari awal. Mo Brightmon berkata, setengah dari pedoman Tyrant Surgawi ini ditemukan di reruntuhan kuno yang sama dengan Magic Cube. Aku tahu bahwa dengan bakat aku, akan sangat sulit bagi aku untuk mengejar Tian Mingzi yang lebih tua, jadi aku mencari di mana saja aku bisa mencari peluang keberuntungan. Ketika tanah suci bulu hijau dihancurkan, aku belajar metode untuk memasuki reruntuhan kuno Magic Cube. Aku masuk dengan pola pikir mempertaruhkan hidup aku, dan ketika aku memasuki reruntuhan untuk mencari peluang keberuntungan aku berada di dunia setengah langkah raja dunia dan bahkan saat itu aku hampir mati. Tetapi pada akhirnya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Satu-satunya panen aku adalah separuh dari pedoman tiruan surgawi yang tidak dapat aku kembangkan. Pada waktu itu, aku pikir aku telah pergi ke sana dengan sia-sia dan dibiarkan kecewa. Tetapi hari ini, aku bersuka cita dengan pilihan aku untuk pergi ke sana. Jika bukan karena setengah dari pedoman tyran surgawi ini maka aku tidak akan pernah bertemu kamu dan mendapatkan berita tentang kakak perempuan aku. Mo Brightmon menghela nafas dalam hati. Dia pernah berkeliling dunia untuk mencari peluang keberuntungan, dan kalau dipikir-pikir, itu adalah kenangan yang menggetarkan jiwa. Banyak kali, satu kesalahan langkah dan dia akan binasa. Adapun bagian sembilan bintang dari Istana Dao dalam pedoman Tyrant Surgawi, Mo Brightmon benar-benar tidak dapat mempraktikkannya. Dia tidak seperti kakak perempuannya yang telah membuat dua kultivasi tubuh dan energi tujuannya. Sebagai gantinya, dia kebanyakan mengolah sistem pengumpulan esensi dan hanya mencoba-coba dalam sistem transformasi tubuh, tidak melihatnya terlalu teliti. Jadi seperti itu, Lin Ming santai. Apa yang Nona Brightmon rencanakan untuk dilakukan di masa depan? Apakah kamu ingin kembali dengan aku ke alam ilahi? Aku pasti akan kembali di masa lalu ketika aku bertanya di sekitar untuk alam mistik. Aku tidak memiliki banyak peluang keberuntungan, tapi aku tidak sengaja mendapatkan perintah Asura kuno. Dengan token ini, aku bisa memasuki jalan Asura untuk bertualang dan marah sendiri, serta menghindari diburu oleh Tian Mingzi kehadirannya terlalu menakutkan. Aku takut jika aku tetap berada di alam ilahi aku pada akhirnya akan ditemukan olehnya. Karakter Tian Mingzi kejam dan licik dan dia juga mendapat dukungan dari tanah suci Skydar. Jika dia tidak ragu untuk menghabiskan berapapun harganya untuk menemukan Mo Brightmon maka tidak aneh baginya akhirnya menemukannya. Lagi pula, Kultivasinya sangat rendah pada saat itu dan ketika dia terus berkultivasi dan terus mencari peluang keberuntungan, dia kemungkinan akan membuka petunjuk tentang dirinya sendiri. Selama Tian Mingzi dapat menemukan perkiraan posisinya maka tidak peduli seberapa baik Mo Brightmon menyembunyikan dirinya, dia masih tidak akan dapat menemukan kebenaran dari mata Tian Mingzi. Poin ini berbeda dari Mo River Bliss. Awalnya, Tian Mingzi tidak tahu bahwa Tanah Suci Bulu Hijau telah meninggalkan Pulau Carefri sebagai keadaan darurat mereka. Selain itu, Mo River Bliss sudah tua dan potensinya habis, jadi dia tidak perlu pergi untuk mencari peluang keberuntungan dan diam-diam bisa hidup dalam pengasingan. Selama dia tidak mengekspos dirinya maka tidak peduli seberapa pintar Tian Mingzi, dia masih tidak akan menemukannya. Jadi Nona Brightmon memiliki perintah Asura. Sebelum Lin Ming memasuki jalan Asura, Empyrean Divine Dream telah memberitahu Lin Ming ada dua cara untuk memasuki jalan Asura. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan bantuan Empyrean dan secara paksa mereformasi salah satu saluran spasial yang telah dihancurkan dalam bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu. Cara kedua adalah mendapatkan perintah Asura. Perintah Asura berasal dari jalan Asura. Sebelum musibah besar di alam Ilahi 3,6 miliar tahun yang lalu, adalah mungkin untuk menemukan banyak perintah Asura yang berkeliaran tentang alam Ilahi. Jika seseorang dapat menemukan perintah Asura maka ia tidak perlu membentuk saluran transmisi dan dapat menggunakan perintah Asura untuk langsung memasuki jalan Asura. Selain itu, perintah Asura ini adalah salah satu item yang diperlukan untuk kembali ke alam Ilahi. Mo Brightmon memiliki perintah asura sehingga dia bisa pergi dan memasuki jalan asura sesuka hatinya. Tentu saja, menggunakannya membutuhkan sejumlah besar energi rune asal setiap kali, jumlah yang tidak mampu dibayar oleh kebanyakan seniman bela diri. Lalu apa yang sudah direncanakan Miss Mo untuk waktu dekat? Apakah kamu berencana untuk tinggal di Marvel Blue Nation dan membantu Lord Snow Knight Tahta? Mo Brightmon mengangguk. Ketika aku diburu oleh tokoh-tokoh tingkat tinggi, Heaven's Net, Lord Snow, dan Kasim Liang banyak membantu aku. Pada prinsipnya sendiri, aku tidak bisa pergi seperti ini. Aku harus membalas budi, bahkan jika aku tidak dapat membantu Lord Snow naik tahta, setidaknya aku bisa mencegahnya dianiaya oleh Lord Sen. Mem, Lin Ming berpikir sejenak, masuk akal bagi Mo Bright Moon untuk melakukan ini. Tetapi dia tidak berencana untuk melibatkan diri dalam perjuangan kekaisaran. Lin Ming sudah mencapai tujuannya sehingga dia bisa meninggalkan Marvel Blue Nation kapanpun dia mau. Adapun siapa yang menjadi kaisar, itu sama sekali tidak berhubungan dengannya. Namun, Moon saat ini terluka sehingga dia tidak bisa segera pergi dia harus tinggal dan melindunginya selama beberapa waktu sampai kekuatan raja dunia sepenuhnya pulih. Begitu itu terjadi, maka bahkan tokoh tingkat tinggi Heavens Net tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Memikirkan ini, pikiran Lin Ming mengaduk. Aku juga ingin tahu tentang sesuatu yang lain. Mengapa orang-orang dari Heavens Net memiliki dendam yang tak berkesudahan dengan Miss Brightmont? Dan Apakah bos besar yang hilang itu benar-benar meninggalkan sesuatu dengan Nona Brightmont? Jika ada beberapa rahasia yang terlibat maka Nona Brightmont tidak perlu menjawab. Aku hanya bertanya secara acak. Mo Brightmont tersenyum lembut. Tidak ada yang bisa dikatakan. Karena kamu adalah seseorang yang dipercaya kakak, aku juga akan mempercayaimu juga. Bos besar Heaven's Net juga disebut Heaven's Net. Nama Heaven's Net adalah nama yang bergema seperti guntur di telinga orang-orang di dunia pembunuh. Tapi, sebenarnya ada beberapa orang, termasuk aku, yang tahu Heaven's Net adalah seorang wanita. Mendengarkan kata-kata Mo Brightmon, Lin Ming dibiarkan diam-diam tersandung. Menurut apa yang dia ketahui, Heaven's Net adalah salah satu organisasi pembunuh bayaran teratas, dan bos besarnya adalah seorang wanita, seorang wanita dengan kultivasi raja dunia hebat. Dia adalah seseorang yang telah mendirikan organisasi pembunuh yang menimbulkan ketakutan di hati orang lain. Sulit membayangkan hidup apa yang dia alami. Kecuali jika dia memiliki seluruh buku cerita, tidak mungkin baginya untuk sampai pada langkah ini. Mo Brightmon melanjutkan, Alasan aku bergabung dengan organisasi pembunuh net surga di masa lalu adalah karena ketika aku berpetualang di alam mistik di jalan Asura, aku secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa net surga yang terluka parah, jadi dia dan aku menjadi sedekat saudara perempuan. Heaven's Net mempercayai beberapa orang, dan aku adalah salah satunya. Heaven's Net tahu bahwa aku memiliki permusuhan darah yang dalam dan mendalam dengan seseorang, jadi sebelum dia pergi dia memberi aku sesuatu. Dia mengatakan kepada aku bahwa jika dia tidak kembali, maka aku harus meninggalkan organisasi Net Surga dan memanfaatkan item ini dengan baik, menemukan peluang keberuntungan dan kemudian kembali ke alam ilahi untuk membalas kebencian aku. Saat Mo Brightmon berbicara di sini, Lin Ming terkejut. Sepertinya dia telah meremehkan nilai apapun yang ditinggalkan oleh Heavensnet. Dia awalnya berpikir bahwa apapun yang ditinggalkan raja dunia hebat, tidak peduli betapa berharganya itu, tidak akan mampu menggoda seorang Empyrean. Tapi mendengarkan apa yang dikatakan Mobrightmon, jika hal ini bisa memberinya kesempatan untuk menemukan peluang keberuntungan yang dapat memungkinkannya untuk membunuh Tian Mingzi, itu pasti sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Lin Ming berkata, Tian Mingzi sudah menjadi puncak raja dunia hebat. Perbedaan antara dia dan Miss Brightmont sama sekali tidak kecil. Jika ada peluang beruntung yang mampu mengatasi perbedaan ini, maka aku khawatir bahkan para empir pun akan tergoda. Mendengarkan Lin Ming, Mo Brightmont tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin itu begitu mudah? Hal yang ditinggalkan net surga mewakili peluang keberuntungan, dan orang bahkan bisa menyebutnya peluang keberuntungan terbesar dari seluruh jalan Asura. Tapi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku peroleh. Aku menyadari kemampuan aku sendiri. Jika aku menggunakan benda ini, kemungkinan aku akan membuangnya. Mo Brightmon menghela nafas. Yang benar adalah bahwa Mo Brightmon memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi. Meskipun dia lebih rendah dari jenius tak tertandingi yang adalah ever Snow, dia masih bisa berkultivasi ke dunia raja dunia dan bahkan memiliki harapan untuk menjadi raja dunia besar di masa depan. Ini juga merupakan standar dari keturunan Empyrean atas. Kebanyakan keturunan Empyrean akan berakhir sebagai raja dunia biasa. Mereka yang mampu menjadi Great World Kings adalah individu-individu yang luar biasa di antara mereka kesempatan beruntung besar di jalan Asura. Itu akan menjadi, Lin Ming berkata, terkejut. Dia samar-samar bisa menebak apa itu. Jika itu adalah sesuatu yang bisa disebut peluang keberuntungan terbesar di jalan Asura serta sesuatu yang tidak dapat diperoleh, maka hanya ada satu hal yang cocok. Ya, itu adalah kualifikasi untuk memasuki persidangan terakhir. Kata-kata Mo Brightmon mengkonfirmasi spekulasi Lin Ming. Elit heroik muda dari 33 surga akan memasuki Jalan Asura, menyelesaikan semua jenis misi berbahaya, menjelajah ke dalam berbagai situasi berbahaya yang penuh dengan bahaya, mengumpulkan set lengkap lambang dewa, dan memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh Heavenly Dao Jalan Asura. Semua ini adalah untuk memperjuangkan kualifikasi untuk memasuki persidangan terakhir dan Uji coba terakhir Jalan Asura ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Melalui uji coba peleburan ini, seseorang akan mendapatkan hadiah dari Heavenly Dao Road Asura. Namun, kesulitan uji coba terakhir ini berada di atas dan melampaui semua imajinasi. Ingin menyelesaikannya sangat sulit. Ketika Lin Ming bertanya kepada Soul White tentang persidangan terakhir, ia mengatakan bahwa dalam 100 juta tahun terakhir hanya ada dua orang yang telah menyelesaikan persidangan terakhir dengan skor di atas 80 persen. Salah satunya adalah seorang seniman bela diri ras suci dan yang lainnya adalah seorang seniman bela diri ras jiwa satu pria dan satu wanita. Artis bela diri suci adalah musuh besar Lin Ming, Good Fortune Saint San Wumo. Dia telah menyelesaikan uji coba terakhir dengan skor 81%. Adapun wanita, spiritas itu dia bahkan lebih menakutkan. Dia telah menyelesaikan uji coba terakhir dengan skor 83 persen. Ini adalah rekor tertinggi selama 100 juta tahun terakhir. Alasan Lin Ming datang ke Jalan Asura adalah juga untuk memasuki persidangan terakhir. Dia tidak yakin seberapa banyak percobaan terakhir yang bisa dia selesaikan. Dalam menyelesaikan percobaan terakhir. Setiap 5% adalah lompatan kecil dan setiap 10% adalah lompatan besar. Dalam 100 juta tahun terakhir, dari semua jenius muda yang tak terhitung banyaknya yang telah berkelana ke Jalan Asura dari seluruh 33 surga, termasuk semua seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang merupakan penduduk asli Jalan Asura, ketika semua orang ini ditambahkan bersama-sama, hanya dua orang yang berhasil melampaui 80 persen dalam penyelesaian. Lalu, masih ada 85 persen, 90 persen, dan bahkan 95 persen. Setiap tingkat yang lebih tinggi berarti lompatan besar dalam kesulitan. Keuntungan Lin Ming, selain bakatnya sendiri, adalah tidak ada yang bisa bersaing dengan pemahamannya tentang Asura Heavenly Dao. Dengan mengandalkan ini, dia sangat mengantisipasi persidangan terakhir. Namun, untuk memasuki persidangan terakhir ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ini untuk mengalami banyak cobaan di jalan asura, mendapatkan beberapa set rune dewa, dan kemudian menyelesaikan segala macam kondisi lainnya. Dan mendapatkan rune dewa ini dan memuaskan semua kondisi jalan asura tidak mudah sama sekali. Terkadang kondisi ini bahkan akan berubah dan seseorang perlu mencarinya. Selain itu, beberapa misi memerlukan waktu khusus untuk menyelesaikannya. Misalnya, beberapa misi berada di alam mistik tetapi alam mistik ini hanya dibuka setiap 10 tahun, jadi orang mungkin perlu menunggu 10 tahun untuk kesempatan masuk. Dan untuk alam mistik yang memiliki misi, kadang-kadang mereka terlalu jauh dan lokasi pintu masuk mereka selalu berubah. Jadi, memasuki mereka tidak mudah. Bahkan setelah menemukan jalan setelah kesulitan besar, seseorang masih bisa binasa jika kekuatan mereka kurang. Singkatnya, seseorang perlu menginvestasikan sejumlah besar waktu dan energi untuk mendapatkan kualifikasi untuk uji coba terakhir. Untuk seseorang seperti Lin Ming, meskipun dia kuat, bakatnya tinggi, dan menyelesaikan misi ini tidak terlalu sulit, yang kurang adalah waktu. Bencana besar kemanusiaan dapat meletus kapan saja dan dia juga memiliki duel melawan putra keberuntungan Sein yang dia telah bersumpah untuk bertarung dalam 100 tahun. Sekarang, dia harus mengolah sistem pengumpulan esensi serta mempersiapkan untuk lebih lanjut membuka sembilan bintang istana Dao yang mengharuskannya untuk mempraktikkan seni rahasia alkimia dan alkimia. Baginya, waktu sangat penting. Ketika Mo Brightmon menyebutkan kualifikasi untuk uji coba peleburan akhir, pikiran Lin Ming tak terhindarkan bangkit. Tetapi untuk sementara waktu, Lin Ming tidak membuka mulutnya karena malu karena menanyakan hal ini. Untungnya, Mo Brightmon bisa melihat pikiran Lin Ming. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, kualifikasi uji coba terakhir bisa dikatakan untuk satu orang, tetapi kenyataannya adalah bahwa di dalam jalan Asura ada jenis rune kolektif transmisi dewa. Dengan rune dewa ini, bisa ada total lima orang yang memasuki persidangan terakhir bersama, membentuk pasukan. Banyak elit muda yang memasuki sidang final membentuk sebuah tim untuk terus maju. Jika kamu mau, maka ketika sidang terakhir yang sebenarnya dimulai, aku dapat membawa kamu. Dengan kamu, Aku yakin bahwa kualifikasi uji coba akhir ini tidak akan sia-sia. Lin Ming adalah seseorang yang dipilih Mo Ever Snow dan pengembangan kekuatannya jauh lebih penting daripada kekuatan Mo Moon. Selain itu, Mo Moon sangat menyadari bahwa menjadi raja dunia hebat adalah batas kemampuannya. Adapun Lin Ming, masa depannya tidak terbatas. Lin Ming adalah kandidat yang paling cocok untuk mengikuti kualifikasi uji coba akhir ini. Maka aku benar-benar harus berterima kasih, aku benar-benar membutuhkan kualifikasi ini. Selain itu, kata-kata Lin Ming bertahan saat ia dengan canggung menoleh ke Xiao Moxian tidak terlalu jauh. Saat Lin Ming dan Mo Brightmon berbicara, Xiao Moxian dengan damai duduk di dekat jendela, tidak mengganggu mereka. Untuk Lin Ming berbalik ke arah Xiao Moxian saat ini, dia jelas ingin bertanya pada Mo Brightmon apakah dia juga bisa membawa Xiao Moxian. Mo Brightmon terkekeh. Aku memang memiliki kandidat dalam benakku, tetapi tidak peduli seberapa bagus kandidat itu, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan rekanmu. Aku harus mengatakan, aku juga tidak tahu nama Nona, aku cukup malu pada diri sendiri. Pada awalnya, Mobrightmont tidak terlalu mementingkan Lin Ming, hanya pada Master Imajiner yang berdiri di belakangnya. Adapun gadis muda yang mengikuti Lin Ming, dia menganggapnya sebagai mitra Lin Ming dan karenanya tidak terlalu memperhatikannya, bahkan tidak menanyakan namanya. Xiao Moxian tidak terlalu peduli tentang itu. Dia mendecakkan lidahnya dan dengan gembira berkata, "Namaku Ji Xianer, tapi kamu bisa memanggilku Xianer." Cianer Ci mem itu nama yang bagus. Kemudian, Cianer, Lin Ming, aku, serta dua orang yang aku pilih sebelumnya akan menjadi lima orang untuk menghadiri persidangan terakhir. Meskipun dikatakan bahwa kita membentuk tim, persidangan akan melihat lebih jauh ke bakat individu kita, semakin jauh dalam kita pergi. Jadi, Lin Ming, Cianer, kalian berdua harus menampilkan bakatmu hingga batas kemampuanmu. Miss Brightmon, tolong yakinlah bahwa aku tidak akan mengecewakan kamu karena memilih kami untuk dua tempat itu. Kata Lin Ming dengan sungguh-sungguh. Dia cukup percaya diri dalam dirinya sendiri serta dipenuhi dengan harapan. Omong-omong, kapan kita bisa memasuki persidangan terakhir? Persidangan terakhir terjadi setiap 100 tahun. Sampai pembukaan sidang terakhir berikutnya, masih ada 50 tahun. 50 tahun. Lin Ming tertegun. Kali ini telah melampaui harapannya. Dia hanya hidup selama 50 tahun sejauh ini. Jika 50 tahun lagi berlalu, maka usianya hampir dua kali lipat. "Kamu pikir itu terlalu lama," kata Moberightmont, melihat ekspresi Lin Ming. Di Jalan Asura, para elit muda datang ke petualangan untuk waktu yang lama. Pada akhir yang lebih pendek itu akan menjadi ratusan tahun dan pada akhirnya bisa ribuan atau bahkan sepuluh ribu tahun. Bahkan ada beberapa orang yang tidak pernah berhasil pergi setelah datang ke sini. Pada kenyataannya, 50 tahun bukanlah apa-apa. Aku baik-baik saja. Lin Ming cepat menenangkan diri. Dia bisa menunggu selama 50 tahun dan ada banyak hal yang perlu dia selesaikan selama periode ini yang membutuhkan banyak waktu. Sebagai contoh, mempraktikkan Celestial Tyrant Manual, mengumpulkan bahan-bahan surgawi yang dibutuhkan untuk membuka sembilan bintang Istana Dao, mempraktikkan seni rahasia alkimia dan alkimia, semua ini mengharuskannya untuk mempelajarinya secara detail. Selain itu, Budidayanya telah meningkat terlalu cepat di Tragic Deat Valley. Dia membutuhkan waktu untuk mencerna semua akumulasinya dan mengkonsolidasikan yayasannya sendiri. Dia harus melakukan ini cepat atau lambat kalau tidak dia akan menemui hambatan ketika dia mencoba untuk naik ke batas budidaya berikutnya. 50 tahun ini akan menjadi bagian penting dari proses akumulasi Lin Ming. Adapun pertempuran Lin Ming dengan Good Fortune Seinsan, ia awalnya memiliki waktu 100 tahun. Jika 50 tahun dikurangkan, dia masih punya banyak waktu untuk kembali. Meskipun Lin Ming telah tinggal di Tragik Deat Valley selama 9 tahun, itu adalah waktu yang dihabiskan dalam pesona waktu kebenarannya adalah hanya satu tahun yang berlalu di luar. Bagus. Aku akan menunggu 50 tahun dan kemudian pergi ke pengadilan terakhir ini. Lin Ming memutuskan, dalam 50 tahun ini dia harus mengkonsolidasikan dan mengakumulasikan kultivasinya dalam sistem pengumpulan esensi serta membuat terobosan lain di sembilan bintang istana Dao. Dengan demikian, Lin Ming dan Mo Brightmon berbagi tanda transmisi suara dan memutuskan pertemuan sekitar 50 tahun dari sekarang. Miss Brightmon, Aku akan segera meninggalkan Marvel. Blue Nation, perjuangan untuk tahta ini bukanlah sesuatu yang akan aku ikuti. Selain White Sky, berapa banyak musuh yang dimiliki Miss Brightmon? Setelah pemulihan, apakah kamu bisa menanganinya sendiri? Kualifikasi uji coba akhir dapat digunakan untuk tim beranggotakan lima orang untuk berpartisipasi. Jika hanya White Sky yang ingin masuk maka dia bisa memberi Mo Brightmon beberapa keuntungan dan bergabung dengan timnya. Tetapi, dia bersikeras untuk mengambil kualifikasi uji coba terakhir, membuktikan bahwa dia memiliki pasangan atau bahkan mengumpulkan seluruh tim beranggotakan lima orang. Ada empat atau lima, tapi selama aku sudah pulih aku akan baik-baik saja. Aku sama sekali tidak takut pada mereka. Mo Brightmont telah bergabung di dalam jalan Asura dan organisasi pembunuh selama bertahun-tahun, dan telah mengalami banyak bahaya dan pembantaian hidup atau mati. Jika dia tidak bisa mengatasi kesengsaraan ini, maka tidak mungkin dia bisa hidup selama ini. Hebat! Kalau begitu, biarkan aku membantumu menyembuhkan lukamu sekarang. Aku merasa ada lebih dari satu jenis pola Dao yang tertinggal di tubuh kamu. Lin Ming telah menyelidiki kondisi fisik Mo Brightmon dengan inderanya dan menemukan bahwa di dalam dunia batinnya, beberapa jenis pola asura Dao telah ditinggalkan. Pola-pola Dao ini mewakili hukum Dao surgawi dari jalan asura. Jika seseorang tidak memahami asura heavenly Dao, maka mereka akan sangat sulit untuk diusir, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka. Mem. Ini adalah jejak dari melacak rune dewa mereka, bukan seni rahasia ilahi. Bisakah kamu membatalkannya? Di jalan Asura, beberapa rune dewa memiliki efek khusus, misalnya mentransmisikan rekan satu tim, melacak musuh, mengendalikan budak, dan sebagainya. Banyak orang akan menggunakan ini sebagai keterampilan misterius yang mendukung. Ketika Lin Ming mengendalikan Soul White ia juga menggunakan rune dewa yang mengendalikan. Aku akan mencobanya, kata Lin Ming, tidak memberikan jaminan mutlak. Dia menunjuk ke arah tempat tidur di kamar dan memberi isyarat agar Mo Brightmon berbaring. Tempat tidur ditutupi dengan sutra merah. Saat Mo Brightmon berbaring di tempat tidur, rok merah panjangnya menyebar seperti bunga mawar yang mekar penuh. Lin Ming ragu sejenak. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke perut Mobrightmon. Mobrightmon awalnya mengenakan bustier pendek dan ketat yang menunjukkan perut bagian bawahnya. Kulitnya tampak halus saat disentuh, seperti batu giok lembut. Dunia batin seniman sistem pengumpulan esensi terletak di perut bagian bawah mereka ini juga di mana dantian seseorang berada. Pada saat ini, Pikiran Lin Ming diam seperti danau yang tenang, tanpa satu pikiran yang mengganggu. Dia memasukkan akal ilahi ke dalam dunia batin Mo Brightmon, menyelidiki setiap pola dao, mengunci posisi mereka, mengingat struktur dan tekstur mereka. Rune Dewa Jalan Asura pada awalnya merupakan manifestasi dari Asura Heavenly Dao. Lin Ming mengandalkan pemahamannya tentang volume pertama Asura Sutra untuk perlahan mengubah posisi pola Asura Dao ini. Pola Dao ini ada dalam dunia batin Mo Brightmon sebagai benang energi. Setelah waktu yang lama berlalu, benang-benang energi ini pada akhirnya akan mencair hingga hilang sama sekali. Tetapi sekarang, mereka tidak dapat menyediakan waktu dan harus membersihkan utas ini sesegera mungkin. Lin Ming menemukan seutas energi dan berkata kepada Mo Brightmon, "Aku akan memulai. Ini mungkin menyakitkan." setiap benang energi dari pola Dao telah meresap ke dalam darah dan daging Mo Brightmon. Ingin menarik mereka keluar sama dengan mengeluarkan benang yang sangat keras dari tubuh seseorang akan ada banyak rasa sakit. Jika seorang manusia harus menahan rasa sakit ini, mereka akan langsung pingsan. Seniman bela diri memiliki toleransi rasa sakit yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Tapi, Tubuh mereka jauh lebih padat sehingga menarik keluar benang energi. Ini juga jauh lebih sulit dan menyakitkan. Saat Lin Ming mengunci benang energi dengan energinya sendiri dan mulai menariknya, Mo Brightmon dengan keras bergetar. Benjolan kecil mulai muncul di mana tangan Lin Ming menyentuh perutnya. Lin Ming tidak bisa membantu, tetapi memperlambat sedikit. Lanjutkan, Mo Brightmon menggertakkan giginya, tumbuh hingga sekarang. Dia telah mengalami banyak kesulitan dan kesengsaraan. Baginya, rasa sakit ini tidak bisa dianggap apa-apa sama sekali. Lin Ming mengangguk, dia memutar jari di sekitar benang energi dan mulai menariknya keluar. Tindakannya sangat lembut, namun demikian rasa sakit yang disebabkan oleh jejak-jejak surgawi ini membanjiri dia dengan rasa sakit seperti tsunami yang tak ada habisnya. Gelombang rasa sakit yang menyiksa menabrak laut spiritual Mo Brightmon. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, membuatnya tampak lebih menawan. Lin Ming benar-benar fokus pada tugas yang dihadapi. Dalam seperempat jam, utas energi yang membentuk jejak Heavenly Dao yang kompleks akhirnya ditarik keluar. Begitu benang energi ini sepenuhnya ditarik keluar ke udara, benang itu menghilang dalam sekejap cahaya. Lin Ming tidak berhenti di sini. Dia mulai menarik yang kedua, lalu yang ketiga dan keempat. Setelah dua jam penuh, Lin Ming telah sepenuhnya membersihkan semua jejak Dao Surgawi. Dan pada saat ini, tubuh Mo Brightmon meneteskan keringat, wajahnya pucat, dan bibirnya telah kehilangan semua warna. Dia tampak sangat rapuh sekarang. Lin Ming menghela napas panjang lega. Proses ini telah menghabiskan banyak energi. Akhirnya, bekas luka Grid Dao dalam tubuh Mo Brightmon semuanya dihilangkan dan tidak ada yang bisa melacak posisinya lagi. Yang tersisa hanyalah racun tak hidup yang masih menyelimuti tubuhnya. Tetapi dengan kekuatan Mo Brightmon dan dalam situasi di mana dia tidak dibatasi oleh bekas luka Great Dao, mengusir sisa racun hanya akan memakan waktu beberapa hari lagi. Kami baik-baik saja di sini. Nona Brightmon, aku akan kembali ke kamar aku dulu. Sepuluh hari dari sekarang aku akan pergi, dan waktu berikutnya kita bertemu lagi mungkin lima puluh tahun dari sekarang. Mo Brightmon mengangguk lemah. Ketika dia melihat ke dunia batinnya sendiri, dia melihat bahwa itu seperti yang dikatakan Lin Ming. Bekas luka grid dao dalam tubuhnya semua telah dibersihkan olehnya. Ini menyebabkan Mo Brightmon jatuh ke dalam ketidakpercayaan yang lebih besar. Bekas luka itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan sutua. Satu-satunya sarannya adalah agar dia menunggu selama bertahun-tahun dan membiarkan energi di bekas luka itu perlahan menghilang sampai hilang. Tapi Lin Ming hanya menggunakan dua jam untuk membersihkan mereka semua. Itu terlalu menakjubkan. 50 tahun dari sekarang, sampai jumpa. Mo Brightmon dengan sedih tersenyum. Dia juga berencana meninggalkan Heaven's Net. Di dalam Heaven's Net, satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah bos besar. Tetapi sekarang, dia telah menghilang, pergi untuk memenuhi harapan yang dimilikinya untuk seluruh hidupnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup. Dengan itu, tidak ada apapun di seluruh heavens net sehingga Mo Bright tidak terlalu enggan berpisah dengan. Koma, 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 koma. Sepuluh hari kemudian, Lin Ming dan Xiao Moxian meninggalkan Marvel Blue Nation. Dalam sepuluh hari ini, Lord Snow telah mendengar berita tentang apa yang telah terjadi dan berulang kali mengunjungi Lin Ming untuk menjalin hubungan dengannya. Namun, Lin Ming menolaknya setiap waktu. Lin Ming tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui apa yang diinginkan Lord Snow, dan itu adalah untuk Lin Ming untuk membantunya naik tahta. Tapi Lin Ming tidak tertarik melibatkan diri dalam pergulatan dan perselisihan istana kekaisaran, sehingga ia secara langsung dan hanya menolak semua upaya untuk menariknya. Lord Snow juga tak berdaya dalam masalah ini; dia tidak punya pilihan selain menyerah dalam sepuluh hari ini. Lin Ming telah dengan hati-hati menyusun rencananya selama 50 tahun ke depan. Selain mengkonsolidasikan fondasinya dan mengumpulkan kultivasinya, ia memutuskan untuk menjadikan sembilan bintang Istana Dao sebagai fokus utama kultivasi. Dan untuk membuka Istana Dao kedua dari sembilan bintang Istana Dao, dia harus memperbaiki pil yang sangat langka dan berharga dari Celestial Tyrant Manual, pil surga serigala surgawi. Pil jenis ini membutuhkan banyak bahan surgawi yang langka dan berharga. Selain itu, ada standar yang sangat ketat yang diperlukan oleh sang alkemis yang menyempurnakannya. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dibeli dan bahkan bisa disebut obat yang sangat berharga tanpa harga pasar. Untuk memperbaiki pil ini, Lin Ming harus mulai dengan mengumpulkan semua bahan dan kemudian memperbaikinya sendiri. Tanpa ragu, ini akan menghabiskan banyak waktu dan energi. Tapi tidak peduli berapa banyak waktu yang harus dihabiskan Lin Ming, dia masih akan menyelesaikannya. Baginya, teknik transformasi tubuh sama pentingnya dengan sistem pengumpulan esensi. Jadi, Lin Ming kembali ke Divine Rune City dan dengan statusnya sebagai anggota Divine Runic Masters Guild, ia menggunakan diskon 15% tertinggi untuk membeli tumpukan material sebesar gunung. Total harga bahan-bahan ini bisa membuat seseorang panik Lin Ming menghabiskan lebih dari 209 jade matahari. Di masa lalu, Lin Ming telah mewarisi sejumlah besar kekayaan dalam Primordius Heavenly Palace. Tetapi setelah dikejar oleh Tian Mingzi di Asura Road dan juga dengan bebas menghabiskan begitu banyak uang di Divine Rune City, kekayaan Lin Ming telah menyusut menjadi keadaan terjal. Dia memiliki kurang dari 59 jade matahari yang tersisa. Lin Ming tidak bisa menahan senyum dengan paksa. Tidak peduli seberapa kaya dia, dia masih tidak bisa terus menghabiskan uang seperti dia membuang air tanpa memiliki penghasilan sama sekali. Adapun untuk mempraktikkan alkimia dan seni rahasia ilahi, Lin Ming tidak berencana untuk melakukannya di Divine Runic Masters Guild. Ini karena Lin Ming tidak membutuhkan master dan bisa berlatih sendiri dibandingkan dengan kota Divine Rune yang ramai, yang memiliki transaksi yang tak terhitung jumlahnya terjadi di dalam perbatasannya setiap hari. Lin Ming lebih suka tempat yang lebih tenang dan lebih damai, hanya jenis tempat ini yang paling cocok dengan pola pikir Lin Ming untuk mempraktikkan seni rahasia alkimia dan alkimia serta mengasah kultivasinya dan menstabilkan fondasinya dalam persiapan untuk masa depan ketika ia akhirnya siap untuk masuk ke ranah dewa suci. Jadi setelah membeli semua bahan yang dia butuhkan, Lin Ming mengendarai Primordius Heavenly Palace yang disamarkan sebagai kapal roh dan terbang jauh dari Divine Rune City. Dia terbang selama setengah bulan. Jalan Asura adalah alam semesta yang hidup berdampingan dengan 33 surga. Dalam hal area aktual, ia tidak sebesar salah satu dari 33 surga, tetapi dunia agung dari alam ilahi masih tidak dapat dibandingkan dengan ukurannya. Saat Primordius Heavenly Palace terbang selama setengah bulan, Lin Ming melihat banyak negara dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam Asura Rot, balapan dari seluruh 33 surga dapat ditemukan. Ada juga banyak orang yang berdarah campuran. Ada lebih banyak orang daripada butiran pasir di padang pasir. Untuk menghitungnya, seseorang harus menggunakan triliunan sebagai unit dasar terendah. Dengan begitu banyak kehidupan, ada juga sekte yang tak terhitung jumlahnya. Belumun Sekte adalah salah satu sekte besar dan kecil yang tak terhitung banyaknya yang terletak di dalam Asura Rot. Itu adalah sekte yang sangat umum. Jika seseorang menilai sekte Bulan Biru dengan standar Alam Ilahi, maka itu hanya akan menjadi sekte kelas 7. Penguasa tertinggi sekte adalah sekte Master dan Tetua tertinggi keduanya berada di ranah Dewa Ilahi dan hanya mereka berdua yang Dewa Ilahi. Semua orang berada di bawah kerajaan Dewa Ilahi. Dari dua orang ini, Tetua tertinggi berusia 80.000 tahun dan berada di ranah Dewa Ilahi tengah. Sekte Master berusia 50.000 tahun dan berada di ranah awal Dewa Ilahi. Bagi para penguasa kekuatan alam ilahi yang hidup kurang dari 100.000 tahun, 50.000 tahun bisa disebut setengah baya, dan 80.000 tahun bisa disebut usia yang sangat tua, mendekati titik kematian. Pada hari ini, seorang pria muda yang sangat tampan dan wanita muda yang cantik datang ke Blue Moon. Sekte ingin bergabung. Adapun pemuda itu, ia mengaku sebagai master rahasia dan alkemis ilahi tingkat rendah. Keduanya sangat muda, tetapi bakat mereka luar biasa. Meskipun mereka baru berusia beberapa lusin tahun, mereka sudah berkultivasi ke ranah laut. Divine untuk Blue Moon, sekte ini adalah dua bibit yang sangat indah. Di masa depan, mereka akan mencapai ranah transformasi ilahi dan bahkan memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke ranah dewa ilahi. Dengan demikian, para tetua sekte Bulan Biru secara pribadi menyambut dua orang ini. Setelah menyelidiki latar belakang mereka, mereka ditempatkan sebagai murid pelataran dalam. Banyak tetua sangat puas dengan bakat dua orang ini. Karena pemuda itu adalah master rahasia dan alkemis rahasia tingkat rendah, mereka tidak terlalu peduli tentang hal ini. Mereka hanya sekte kecil, jadi keinginan untuk membesarkan tuan agung rahasia agung jauh melampaui liga mereka. Jika seorang seniman bela diri ingin menjadi master rahasia ilahi yang benar-benar berharga, mereka perlu menghabiskan sejumlah besar bahan langka dan berharga. Ini bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Blue Moon Sekte. Dua seniman bela diri terkuat di Blue Moon Sekte hanyalah pembangkit tenaga Tuhan Ilahi, jadi berapa banyak kekayaan yang bisa mereka miliki. Seperti ini, pria dan wanita muda itu menetap di Sekte Bulan Biru. Kedua orang ini secara alami Lin Ming dan Xiao Moxian. Setelah Lin Ming menyelesaikan pertimbangan dan rencananya yang terakhir, ia memilih sekte kecil ini untuk menghabiskan 20-30 tahun pertama. Ini adalah tempat yang lebih murni dengan suasana yang lebih sederhana. Dia bisa hidup dengan damai di sini dan mempraktikkan alkimia dan seni rahasia ilahi sambil melanjutkan kultivasinya sendiri. Adapun Xiao Moxian, dia pasti memutuskan untuk bergabung dengan Lin Ming. Selama sembilan tahun di Tragik Deat Valley, budidayanya meningkat terlalu cepat. Dia butuh waktu untuk mengkonsolidasikannya. Lin Ming dan Xiao Moxian menekan kultivasi mereka ke Ranah Laut Divine. Tentu saja, menipu orang-orang dari Blue Moon Sekte sama sekali bukan masalah. Lin Ming tidak melakukan seperti banyak murid lain lakukan ketika mereka bergabung dengan sekte dan mulai berkultivasi. Sebaliknya, setelah dia pindah dia merombak area huniannya sendiri, sehingga ada ruang seni rahasia ilahi dan ruang alkimia. Master rahasia ilahi tingkat yang lebih tinggi sering membangun ruang seni rahasia ilahi yang harganya mahal. Adapun Lin Ming, kamarnya jauh lebih normal dan mendasar; dia hanya perlu melakukan. Sebagai sekte tetua, melihat situasi ini dan menemukan bahwa Lin Ming memang berencana untuk berlatih seni rahasia dan alkimia ilahi. Dia segera datang untuk membujuk Lin Ming untuk berubah pikiran. Dia tidak ingin Lin Ming menunda kultivasinya terlalu lama karena seni rahasia ilahi dan tersesat, menyia-nyiakan bakat dan waktunya sendiri. Tapi Lin Ming hanya tersenyum, jelas tidak yakin. Jalan kultivasi seseorang semua tergantung pada individu, tidak ada orang lain yang bisa berubah pikiran. Jika Lin Ming ingin mengambil satu jalan tidak ada yang bisa dilakukan tetua mereka hanya bisa membiarkan Lin Ming melakukan apa yang dia mau. Dengan demikian, dalam sekte Blue Moon, Lin Ming memulai hari-hari damai pengasingannya. Setiap hari ia akan mempelajari seni runut dan alkimia ilahi secara menyeluruh. Pada malam hari, dia akan bermeditasi di kamarnya, kadang-kadang mengumpulkan kultivasinya. Kadang-kadang berlatih kebahagiaan ekstrim surgawi dengan Xiao Moxian. Seiring berlalunya hari, kekuatan Lin Ming dan Xiao Moxian perlahan terkonsolidasi. Berita Lin Ming membangun ruang seni rahasia ilahi sendiri, dan ruang alkimia segera menyebar ke seluruh sekte Bulan Biru. Ini adalah berita yang sangat segar dan baru. Di jalan Asura, alkemis tidak jarang. Tetapi pendudukan guru rahasia ilahi dianggap sebagai karir yang mulia di seluruh jalan asura. Para master rahasia ilahi hanya akan berkumpul di puncak pengaruh besar serta kota-kota besar yang dikhususkan untuk seni rahasia ilahi, seperti kota Divine Rune. Tetapi untuk Blue Moon, sekte pengaruh besar puncak ini hanyalah legenda di antara legenda mustahil bagi mereka untuk berhubungan dengan mereka. Adapun Divine Rune City. Hanya elit yang paling menakjubkan dari Blue Moon sekte yang bisa masuk murid biasa, bahkan tidak bisa melangkah melewati gerbang kota. Dengan demikian, pendudukan Master Rahasia Ilahi adalah sesuatu yang para murid dari Blue Moon sekte hanya mendengar, tetapi tidak pernah melihat sebelumnya. Ketika mereka tiba-tiba mendengar bahwa Master Rahasia Ilahi telah muncul di sekte mereka. Mereka semua berlari ke kediaman Lin Ming untuk melihat dan melihat seperti apa wajah guru rahasia Ilahi dan jenis pekerjaan apa yang mereka lakukan. Namun, murid bernama Lin Ming ini tampaknya tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Ketika rata-rata orang memasuki kediamannya, dia sebenarnya akan tetap berada di ruang alkimia atau ruang seni rahasia Ilahi, bermain-main dengan sesuatu tanpa niat keluar untuk menyambut tamu. Bahkan jika dia tidak memurnikan pil atau berlatih seni rahasia dewa, dia sering bermeditasi dengan tenang di kamarnya, atau dia terkadang memegang slip giok merah darah. Slip batu giok ini sangat aneh; itu jauh lebih besar dari slip giok biasa dan memiliki penampilan yang sangat berat dan serius. Untuk itu, tidak diketahui apa yang dicatat di dalamnya. Pemuda ini bernama Lin Ming akan melihat slip giok ini setiap hari. Alis lurusnya sering naik dan berkerut seolah-olah dia bingung, tetapi kadang-kadang dia akan memiliki penampilan yang sangat bahagia, seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. Tindakan-tindakan ini membuat para tamu yang berkunjung merasa canggung dan malu. Yang lain bertanya kepada Lin Ming, "Bagaimana ia bisa berhubungan dengan seni rahasia ilahi? Apa tingkat seni rahasia ilahinya?" Atau apakah ia memiliki guru seni rahasia ilahi yang sejati sebagai gurunya? Tapi, Lin Ming entah tetap diam atau terbenam dalam slip giok merah darahnya. Tanpa tampak seolah-olah dia mendengar apa-apa, ini menyebabkan para murid yang sangat tertarik dengan seni rahasia ilahi merasa dilecehkan, seolah-olah mereka membuat diri mereka tidak disukai. Ada banyak murid perempuan dalam sekte Bulan Biru. Banyak dari gadis-gadis muda ini terkenal karena kecantikan mereka dalam beberapa ratus ribu atau bahkan jutaan mil. Namun, tidak peduli seberapa luar biasa penampilan mereka atau betapa luar biasanya bakat mereka, mereka semua ditolak oleh Lin Ming. Perlahan, tidak ada yang datang untuk mengunjungi Lin Ming lagi, dan Lin Ming juga memulai hari-hari pelatihannya yang tenang setelah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun. Lin Ming tidak pernah seperti dia hari ini. Benar-benar menenangkan pikiran dan hatinya, tidak perlu memikirkan masalah atau khawatir setiap hari. Sebaliknya, dia berlatih dengan tenang dan damai. Dengan Xiao Moxian, mereka seperti pasangan fana biasa. Setiap hari dipenuhi dengan kemudahan dan kenikmatan. Di sini tidak ada pertempuran, tidak ada bahaya, tidak ada alam mistik yang harus diambil nyawanya. Dan tidak ada orang dengan niat gelap yang mengidamkan harta karunnya. Bahaya hidup dan mati, dan pertempuran pembantaian tidak diragukan lagi bermanfaat untuk membuat terobosan dalam kultivasi, tetapi untuk berlatih seni rahasia ilahi dan mengumpulkan kultivasi lingkungan yang damai jauh lebih cocok. Banyak elit muda heroik sering menghabiskan beberapa ribu tahun, atau bahkan lebih, dari sepuluh ribu tahun, untuk masuk ke ranah Tuhan ilahi. Dari ribuan hingga ribuan tahun ini, hanya sedikit waktu yang dihabiskan untuk mencari peluang keberuntungan dan berpetualang melalui bahaya. Sebagian besar waktu akan dihabiskan untuk mengendalikan pikiran dan mengumpulkan kultivasi seseorang dan mengkonsolidasikan yayasan seseorang. Ini adalah kehidupan Lin Ming hidup sekarang. Meskipun kultivasinya berkembang sangat lambat selama waktu ini, ini adalah proses penting berjalan menyusuri jalan seni bela diri. Semua seniman bela diri harus mengalaminya, dan Lin Ming tidak terkecuali. Musim semi menjadi musim gugur, dan kemudian kembali lagi dalam sekejap mata. Satu tahun telah berlalu. Jika Lin Ming tidak berlatih seni rahasia atau alkimia ilahi, ia dapat ditemukan dengan batu giok merah darah itu tergelincir di tangannya. Slip batu giok ini adalah sembilan bintang di bagian istana Dao dalam pedoman tiran celestial. Saat Lin Ming membaca slip batu giok ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Ini karena tidak ada yang bisa mengenali apapun tentang slip giok ini untuk memulai. Setelah rajin bermeditasi selama satu tahun, Lin Ming secara bertahap menemukan petunjuk tentang penyempurnaan pil Ravenous Wolf Heaven. Dari sembilan bintang istana Dao, Istana Dao Kedua berkorespondensi dengan Ravenous Wolf Star. Sembilan bintang Istana Dao, tujuh cerah dan dua gelap. Mereka adalah Serigala yang berharga, Gerbang Titan, Kismet yang dimuliakan, Lagu Penyanyang, Kebajikan Arden, Lagu Bela Diri, Pemecah Tentara, Ajudan Kiri, dan Dukungan Kanan. Istana Dao pertama yang dibuka Lin Ming adalah Purple Temple Dao Palace, sesuai dengan bintang pemecah angkatan darat. Fungsi Purple Temple Dao Palace adalah untuk mengumpulkan kekuatan sembilan bintang dan secara besar-besaran meningkatkan kekuatan esensi astral Lin Ming. Peningkatan semacam ini dapat meningkatkan kekuatan tubuh Lin Ming sebanyak tiga atau empat kali menjadi delapan atau sembilan kali. Semua ini tergantung pada yayasan seniman bela diri sendiri dan sejauh mana mereka telah membuka sembilan bintang istana Dao. Adapun istana Dao kedua, yang dinamai Heavenly Retribution Dao Palace dan berhubungan dengan Ravenous Wolf Star. Lin Ming memutar esensi astralnya setiap hari menurut Celestial Tyrant Manual. Selain berkultivasi ganda dengan Xiao Moxian, Lin Ming memperkirakan bahwa dalam 20-30 tahun lagi, ia akhirnya akan mencapai tingkat di mana ia bisa mencoba untuk masuk ke surga Dao Retribusi surgawi. Dan dalam 20-30 tahun ini, Lin Ming harus membawa seni rahasia Ilahi dan alkimia ke tingkat di mana ia bisa memperbaiki pil Heavenly Wolf Heavenly Pill. Kalau tidak, jika dia menghabiskan jumlah kekayaan dan waktu yang tak terbayangkan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk pil Ravenous Wolf Heaven tetapi gagal dalam memperbaikinya, itu akan benar-benar menjadi keputusasaan di luar menangis. Meskipun tampaknya ada banyak waktu dengan pembukaan persidangan terakhir adalah 50 tahun dari sekarang, kebenarannya adalah bahwa waktu merupakan esensi. Ada terlalu banyak hal untuk diproses oleh Lin Ming. Seperti ini, beberapa tahun lagi berlalu, Lin Ming terus berlatih alkimia dan seni rahasia ilahi. Jumlah besar bahan yang telah dia beli dari Divine Rune City perlahan-lahan habis. Keahliannya dalam seni rahasia ilahi dan alkimia juga terus meningkat. Selama ini, Lin Ming memperbaiki jumlah pil tingkat rendah dan simbol rahasia ilahi yang membingungkan. Kekuatan jiwa Lin Ming jauh melebihi orang lain di levelnya. Selain pemahamannya tentang Asura Heavenly Dao, apakah itu memurnikan pil atau menggambar simbol rahasia ilahi, dia jauh lebih cepat daripada rata-rata orang. Namun, Meskipun Lin Ming telah mewarisi kenangan tiga alkemis dan master rahasia ilahi, ini tidak berarti teknik alkimia dan teknik seni rahasia ilahinya sempurna. Pada hari ini, karena Lin Ming setengah jalan melalui penyempurnaan tungku penuh pil, ada ledakan besar saat seluruh tungku pil meledak. Meskipun Lin Ming bereaksi sangat cepat, setengah ruangan masih runtuh. Ruang alkimia yang diatur dengan hati-hati juga ditinggalkan dalam kekacauan total. Sebagai luar Divine Transformation Pengadilan Tetua Blue Moon Sekte mendengar berita ini, dia dengan cepat pergi untuk memeriksanya secara pribadi. Dia memeriksa tubuh Lin Ming. Kemudian, setelah memastikan bahwa Lin Ming tidak terluka, dia memberinya beberapa kata nasihat. Singkatnya, dia mengisyaratkan bahwa Lin Ming tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna dan hanya perlu berlatih seni bela diri itu adalah jalan ortodoks yang benar. Di mata banyak sesepuh, ini bereksperimen dengan alkimia dan seni rahasia ilahi hanyalah pekerjaan yang sia-sia di mana seseorang menganggur waktu mereka. Ini karena, dengan kondisi Lin Ming saat ini, tidak mungkin baginya untuk membuat kemajuan. Selain itu, seni rahasia ilahi memiliki persyaratan terlalu tinggi pada bakat seniman bela diri. Hampir hanya seniman bela diri Spiritas yang bisa menjadi master rahasia ilahi. Bagi seorang seniman bela diri manusia, untuk menjadi master rahasia dewa itu jauh-jauh terlalu sulit. Singkatnya, itu adalah mimpi orang bodoh, tapi Lin Ming tidak mengindahkan nasihat dari tetua, dan tetua tidak bisa memaksanya. Setelah semua, jika Lin Ming bergabung dengan Blue Moon, sekte dia juga bisa pergi. Jika mereka ingin mempertahankan pikiran dan hati orang, mereka perlu memberi mereka lebih banyak kebebasan. The Blue Moon Sekte Elder mengirim murid tingkat rendah untuk membersihkan ruangan. Segera, tiga murid pengadilan luar datang ke kediaman Lin Ming untuk membersihkan kamarnya. Para murid pelataran luar ini berusia remaja dan kultivasi mereka berada di ranah kondensasi denyut. Mereka baru saja bergabung dengan Blue Moon Sekte dan telah dipilih dari dunia fana. Di Blue Moon Sekte, status mereka rendah. Meskipun mereka disebut murid pengadilan luar, kenyataannya adalah bahwa mereka tidak jauh berbeda dari pelayan. Lin Ming melirik ketiga murid perempuan ini. Mereka semua terlihat naif dan menggemaskan, seperti gadis-gadis muda yang cantik. Lin Ming juga tahu bahwa meskipun murid-murid gadis muda ini tampaknya hidup melalui banyak kesulitan, Kebenarannya adalah bahwa keluarga mereka bangga memiliki anak perempuan yang berhasil melewati standar untuk bergabung dengan sekte seni bela diri yang besar. Keluarga dan teman-teman gadis-gadis muda ini dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan, dan bahkan para bangsawan dunia fana harus menunjukkan rasa hormat kepada orang tua mereka. Ini adalah pencegahan yang disebabkan oleh sekte seni bela diri, namun. Jalan seni bela diri dikenal sangat kasar dan dipenuhi gundukan, meskipun keluarga gadis-gadis muda ini menjalani kehidupan yang cerah dan mulia. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada putri mereka pada akhirnya? Mungkin mereka mungkin diculik oleh orang lain untuk menjadi tungku hidup, atau mungkin setelah sedikit kesuksesan mereka akan binasa di alam mistik, atau mungkin mereka bahkan mungkin dibunuh untuk harta benda mereka. Berpikir tentang ini, Lin Ming dengan ringan menghela nafas. Di masa lalu, ketika ia pertama kali melangkah ke jalan seni bela diri, ia juga menderita banyak kesulitan. Melihat tiga gadis muda memberikan yang terbaik untuk membersihkan kamar, pikiran Lin Ming menggugah. Dia melambaikan tangannya, memanggil mereka, "Gadis-gadis muda ini membeku." Lin Ming adalah seorang murid inti, dan budidayanya telah mencapai ranah laut divine. Bagi mereka, dia adalah karakter yang sangat tinggi. Perbedaan status mereka bahkan tidak bisa digambarkan sebagai awan dan lumpur. Selain itu, sikap Lin Ming acuh tak acuh, dan bahkan ketika murid-murid pelataran dalam datang berkunjung, dia masih tidak menanggapi mereka. Bahkan para sister magang senior yang luar biasa berbakat dan cantik harus makan pintu tertutup ketika mereka mencoba mendekati Lin Ming. Tapi, Lin Ming sebenarnya memanggil mereka ini membuat mereka semua merasa sangat bingung dan tersanjung. Mereka melangkah sedikit malu, sedikit gugup. Lin Ming mengeluarkan beberapa botol. Isi botol-botol ini adalah beberapa pil yang telah disempurnakan Lin Ming selama beberapa tahun terakhir. Sebagai Lin Ming sedang berlatih seni rahasia ilahi, dan alkimia ia telah memproduksi pil terlalu banyak dan simbol-simbol rahasia ilahi. Bagi Lin Ming, hal-hal ini tidak memiliki nilai sama sekali. Mereka bahkan tidak sepadan dengan waktu atau usahanya untuk menjualnya, namun membuangnya juga sangat disayangkan. Dengan demikian, Lin Ming tiba-tiba punya ide untuk memberikan hal-hal ini kepada orang lain. Ini juga untuk kepentingan sekte Bulan Biru. Bagaimanapun, selama beberapa tahun terakhir ini. Sekte Bulan Biru telah memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah menentukan bahwa latar belakang Lin Ming tidak memiliki masalah, para tetua dari Blue Moon Sekte akan mengirim seseorang untuk mengirimkan pil, rune energi asal, dan sumber daya lainnya. Untuk Blue Moon Sekte yang bisa disebut miskin, hal-hal ini bernilai jumlah kekayaan yang baik. Hal-hal ini adalah untuk kepentingan para murid pelataran dalam. Dan karena Lin Ming dan Xiao Moxian memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi, manfaat yang mereka terima lebih tinggi daripada yang lain. Tapi, Lin Ming juga tahu bahwa ia akhirnya harus meninggalkan sekte Bulan Biru. Jika sekte Bulan Biru bergantung padanya untuk menerobos ke alam dewa suci dan menjadi pilar sekte, mereka akan kecewa. Dengan demikian, Lin Ming memutuskan untuk memberikan semua pil dan simbol rahasia ilahi yang tidak memiliki banyak nilai baginya untuk para murid dari sekte Bulan Biru. Blue Moon Sekte adalah sekte kecil untuk memulai dan dia tidak takut menimbulkan kecurigaan atau menyebabkan gelombang dengan mengeluarkan barang-barang ini. Itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa Lin Ming bisa meruntuhkan sekte tingkat ini ke tanah dengan satu tangan. Ini untukmu. Lin Ming menempatkan botol pil di kotak batu giok dan menyerahkannya kepada tiga siswa puls kondensasi ranah luar pengadilan. Murid-murid ini hilang dalam linglung, tidak yakin apa yang ada di kotak giok. Dan pada saat ini, Lin Ming berkata, pergi dan panggil saudari-saudarimu di sini serta para murid pria yang kamu kenal. Panggil mereka semua di sini bersama. Para murid perempuan muda menerima kotak batu giok. Dari celah kotak giok, aroma obat yang kaya menguar. Hanya dengan mencium aroma obat ini, mereka merasakan tubuh mereka rileks saat kenyamanan menyapu mereka. Esensi sejati yang beredar di dalam tubuh mereka meningkat dan kultivasi mereka dipertajam beberapa derajat. Jika hanya mencium aroma obat ini memiliki efek seperti itu, maka makan pil secara langsung akan memiliki manfaat yang tak terbayangkan. Yang tertua dari tiga gadis muda menelan ludah. Tangannya gemetar ketika dia membuka botol obat, dan beberapa pil hijau diluncurkan. Pil-pil ini kristal dan berkilau dengan cahaya jernih. Di permukaan pil ada garis-garis aneh samar-samar mengisyaratkan aura hukum misterius. Garis-garis ini yang diukir pada pil adalah simbol pil gadis-gadis muda belum pernah melihat simbol pil ini sebelumnya mereka bahkan tidak bisa mengenali nama sebagian besar pil ini. Namun, Lin Ming telah memberi mereka beberapa jenis pil, dan gadis-gadis muda itu bisa mengenali salah satunya. Pil ini disebut pil sembilan yang dan digunakan oleh seniman bela diri di ranah siantian atau di bawahnya. Itu digunakan untuk mengkonsolidasikan fondasi seseorang dan memelihara vitalitas darah seseorang. Setiap sembilan pil yang beberapa kali lipat lebih berharga daripada pil surga pembuka tunggal. Gadis-gadis muda pernah melihat sekte menyediakan pil ini untuk murid-murid berbakat dan hampir dibutakan oleh kekaguman dan keserakahan. Tentu saja, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Sembilan pil yang disempurnakan, Lin Ming, berbeda dari pil sembilan yang telah mereka lihat sebelumnya sembilan pil yang ini memiliki pola aneh di permukaan dan tampaknya karena pola ini efek pil ini jauh lebih baik gadis gadis muda ini tidak tahu bahwa pola pil ini sebenarnya jejak asura heavenly Dao Laos tertinggal setelah lin ming memperkuat mereka dengan seni rahasia ilahi untuk lin ming ini adalah barang yang tidak berguna tetapi jika ditempatkan di dalam sekte bulan biru ini adalah harta bahkan untuk murid pelataran dalam Gadis-gadis muda ini hanya murid luar pengadilan, apalagi efek pil ini ditingkatkan beberapa kali oleh simbol rahasia ilahi yang ditarik ke mereka. Pada tahun-tahun ini, arah seni rahasia ilahi yang dipraktikkan Lin Ming terutama berfokus pada simbol-simbol rahasia obat. Hanya jenis simbol rahasia ilahi ini yang berdampak pada pil, dan dengan demikian adalah yang paling berguna untuk Lin Ming. Obat-obatan ini. Terlalu berharga, kita tidak bisa menerimanya. Gadis tertua yang berusia sekitar 18-19 tahun menggertakkan giginya saat berbicara. Yang benar adalah bahwa seseorang dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia benar-benar menginginkan pil-pil ini. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia memiliki kesan yang jauh lebih baik dari gadis ini, tidak mudah untuk mengumpulkan keberanian untuk menolak hal-hal seperti itu. Selama tahun-tahun ini, Lin Ming telah menyaksikan murid-murid tingkat rendah dari Blue Moon Sekte pergi ke pengasingan, perjalanan keluar untuk petualangan, bergegas mencari sumber daya dan melakukan segala macam hal lainnya. Ini membuatnya mengingat kembali pengalamannya ketika ia masih remaja. Dia dengan ringan tersenyum, berkata, "Jika aku memberikannya kepadamu, maka bawa mereka." Atau Apakah kamu takut murid tingkat yang lebih tinggi akan mencuri mereka dari kamu? Lin Ming sadar bahwa meskipun Blue Moon sekte tampak seperti tempat yang tenang dan nyaman, masih ada perjuangan batin yang tak terelakkan. Ketiga gadis muda ini memiliki tingkat bakat yang biasa, dan secara alami akan ada orang yang iri dengan pil ini. Untuk hal-hal yang aku berikan, aku secara alami akan memastikan keadilan dilayani. Kamu bisa merasa nyaman mengambil pil ini. Kedua gadis yang lebih kecil menelan ludah. Tangan mereka bergetar ketika mereka memegang botol pil. Panggil mereka yang kamu kenal di sini, Lin Ming, mengutus gadis-gadis muda. Beberapa seperempat jam kemudian, benar-benar ada beberapa murid pengadilan luar yang datang. Murid-murid ini berusia akhir belasan atau awal 20-an. Tidak ada dari mereka yang memiliki kultivasi yang melampaui ranah Siantian. Mereka baru saja mulai berjalan di jalan seni bela diri mereka sendiri. Selama empat atau lima tahun terakhir ini, setiap hari Lin Ming akan memperbaiki tungku yang penuh dengan pil. Ketika dia memperbaiki, lebih sedikit akan ada tujuh atau delapan, dan ketika dia memperbaiki, banyak akan ada lebih dari selusin. Setelah mengumpulkan pil selama bertahun-tahun. Dia telah mengumpulkan lebih dari 10.000 pil. Dan, 10.000 pil plus ini semuanya didukung dengan simbol rahasia ilahi. Ditempatkan di dalam Blue Moon Sekte, ini adalah tingkat kekayaan yang tak terbayangkan. Berita Lin Minceroboh membagikan pil segera menyebar ke seluruh Blue Moon Sekte. Banyak murid pengadilan luar dan murid-murid pengadilan dalam hanya berpikir ini adalah rumor, tetapi setelah melihat pil yang Lin Ming pahami, mereka tidak punya pilihan selain percaya. Ini dengan demikian, para murid mulai mengunjungi Lin Ming seperti berbondong-bondong bebek ini karena pil-pilnya terlalu menggoda bagi mereka. Namun, kepada para murid pelataran dalam, Lin Ming tidak memberikan pil secara bebas. Sebaliknya, dia meminta mereka mengumpulkan beberapa kristal matahari valet. Harga kristal matahari Valet hanya setengah atau sepertiga dari nilai sebenarnya pil. Harga semacam ini sudah sangat menguntungkan. Banyak murid pelataran dalam tidak memiliki tempat untuk membeli pil dan pil ini terlalu sulit untuk dibeli. Awalnya, Lin Ming tidak terlalu populer. Ini karena dia terlalu eksentrik dan menarik diri, mengabaikan semua pengunjung yang datang menemuinya. Tapi sekarang karena Lin Ming membagikan pil ini, menyebabkan reputasinya naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sekte Blue Moon. Dari mana pil-pil ini berasal? Apakah kamu memperbaiki mereka? Para tetua dari Blue Moon sekte terkejut. Beberapa dari mereka datang ke kediaman Lin Ming untuk memintanya. Aku mendapatkannya melalui berbagai saluran dan beberapa disempurnakan oleh aku. Lin Ming mengangkat bahu. Jawaban yang tidak jelas ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Para tetua sekte Blue Moon bingung apa yang harus dilakukan. Sebenarnya, itu benar-benar masuk akal bagi Lin Ming untuk memperbaiki pil tingkat rendah ini. Menurut logika umum, pil-pil ini dapat disempurnakan oleh seorang alkemis laut Divine akhir. Tapi pil tingkat rendah yang disempurnakan Lin Ming terlalu besar. Bahkan para alkemis terkenal di dekatnya tidak dapat memperbaiki pil dengan kualitas yang sama. Apakah Lin Ming melakukan semua ini dengan belajar sendirian? Apakah dia sebenarnya keajaiban langka alkimia dan seni rahasia Ilahi? Para sesepuh saling memandang. Mereka tidak punya rencana menekan Lin Ming untuk mengungkapkan asal pil. Namun, pada hari kedua, Para tetua mengundang keluarga yang terkenal karena membangun rumah gua ke sekte Bulan Biru, di mana mereka membangun ruang seni Runik Divine yang mahal dan ruang alkimia untuk Lin Ming. The Blue Moon Sekte bahkan membantu Lin Ming dengan membeli banyak bahan alkimia untuknya. Ini semua disambut oleh Lin Ming. Meskipun ini semua bahan tingkat rendah, mereka lebih dari cukup bagi Lin Ming untuk berlatih tekniknya. Waktu perlahan berlalu. Musim datang dan pergi dari musim semi ke musim gugur, dan kembali lagi keahlian Lin Ming dalam seni rahasia dan alkimia ilahi mencapai tingkat kemahiran yang semakin tinggi. Sekarang, apa yang dia kejar bukan hanya kualitas dalam alkimia dan seni rahasia ilahi, tetapi kecepatan. Pada awalnya, Lin Ming akan memperbaiki tungku pil setiap dua hari, sekarang dia akan memurnikan dua tungku pil setiap hari. Sejumlah besar pil tingkat rendah terus-menerus diproduksi oleh Lin Ming. Meskipun Lin Ming hanya memberikan beberapa obat yang lebih rendah yang telah disulingnya, kualitas obat-obatan ini menjadi semakin tinggi. Secara bertahap, reputasi Lin Ming melambung ke langit. Semakin banyak murid datang untuk membeli pil dari Lin Ming, bahkan ada beberapa sekte terdekat yang akan datang ke sekte Blue Moon untuk membeli pil. Tentu saja harga kali ini akan naik ke standar pasar. Meskipun harga pil meningkat, semakin banyak orang berbondong-bondong untuk membelinya. Pada saat ini, tidak ada yang menduga Lin Ming mendapatkan pil dari berbagai saluran lebih lama. Jika begitu banyak pil yang dijual dan diberikan, maka satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Lin Ming memperbaikinya sendiri. Blue Moon Sekte menyadari bahwa mereka telah mengambil harta karun penghasilan dari menjual pil jatuh ke tangan Lin Ming. Kemudian, dia menyerahkan uang ini ke Blue Moon Sekte agar mereka mencari bahan yang berbeda. Bahan yang diinginkan Lin Ming berasal dari kelas yang semakin tinggi. Pil yang disulingnya juga menjadi semakin disempurnakan. Tentu saja, Lin Ming tidak akan mengeluarkan pil yang dapat digunakan oleh seniman bela diri dewa suci atau dewa suci sejati. Untuk mencegah beberapa seniman bela diri memiliki pikiran gelap. Lin Ming tidak takut pada mereka, tetapi jika mereka mengganggunya, mustahil baginya untuk bermeditasi dengan tenang dan tenang di sini. Perlahan, 12 tahun berlalu. Kultivasi yang diungkapkan Lin Ming dan Xiao Moxian naik ke ranah transformasi ilahi. Dalam Blue Moon Sekte, Lin Ming dan Xiao Moxian mengalami kerja keras kehidupan sehari-hari. Sesekali mereka akan bergabung dengan para murid dari Blue Moon Sekte untuk pergi bertualang. Misalnya, menjelajahi alam mistik, menyelesaikan misi, dan sebagainya. Dengan menyaksikan pembantaian dan perjuangan seniman bela diri tingkat rendah, dia benar-benar menemukan perasaan aneh yang hampir dia lupakan. Perasaan aneh ini aneh menyentuh hati Lin Ming, dan pada tahun ke-13 saat Lin Ming dengan tenang bermeditasi suatu hari, ia akhirnya merasakan sesuatu yang menggugah dalam dunia batinnya. Dia tahu bahwa kultivasinya akan membuat terobosan dari alam dewa ilahi awal ke alam dewa ilahi tengah. Terobosan ini tidak datang sama sekali; itu bisa disebut masalah sederhana, tentu saja. Ini seperti mengisi gelas dengan anggur, mengisinya begitu banyak sehingga secara alami meluap. Dan adegan terobosan ini sangat damai di masa lalu, ketika Lin Ming membuat terobosan, mereka cenderung mengguncang langit dan bumi, atau menjadi sangat mendebarkan. Kadang-kadang hampir menghancurkan dunia batinnya, tapi terobosan ini tenang, seperti hari musim semi yang tenang. Lin Ming hanya duduk bermeditasi untuk malam, dan pada hari berikutnya, ketika ia membuka matanya. Dunia batinnya telah berkembang sekali lagi, dan budidayanya naik ke ranah dewa ilahi tengah. Selain Xiao Moxian yang sensitif, yang merasakan perubahan suasana di ruangan itu, bahkan binatang kecil di sekitarnya pun tidak merasa khawatir. Setelah lima bulan, Xiao Moxian juga masuk ke ranah Divine Lord tengah. Dia hanya mengolah sistem pengumpulan esensi dan kecepatan kultivasinya lebih cepat daripada Lin Ming. Jika bukan karena Lin Ming mendapatkan keuntungan yang lebih besar selama semua peluang keberuntungan yang mereka alami, maka mungkin budidaya sistem pengumpulan esensi Lin Ming mungkin telah tertinggal di belakang Xiao Moxian. Setelah melakukan terobosan, kekuatan Lin Ming naik sekali lagi. Adapun tingkat seni rahasia ilahi Lin Ming, itu tiba pada standar master rahasia ilahi kelas 5 puncak. Selain itu, Bahkan di antara Master Rahasia Divine kelas 5 biasa, Lin Ming memiliki keunggulan khusus itu adalah bahwa tidak ada yang bisa membandingkan pemahamannya tentang Asura Heavenly Dao. Dan pada saat ini, Lin Ming akhirnya memulai persiapannya untuk memperbaiki pil Ravenous Wolf Heaven. Dalam memurnikan pil Ravenous Wolf Heaven, hanya mengumpulkan bahan yang diperlukan akan membutuhkan banyak waktu. Dia tidak punya pilihan selain mempersiapkan. Sedi